Kabupaten ngungkulan limbah domestik, pemerintah kota Bandung nampa bantuan biotank di pihak swasta. Eta hal teh mangrupa hasil tina tareka Satgas Citarum Harum Sektor 22, anu ngarojong ketak ngahontal ODF 100%. Eta bantuan biotank teh ditampa ku wali kota Bandung, Odet Muhammad Daniel, turta ketua FBS Siti Muntamah. Pernahna di wewengkon RW 5 jeung RW 15 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Wali Kota Bandung Oded Muhammad Dania turta Ketua FBS Siti Muntamah Oded nampa bantuan biotank ti pihak swasta PT Mitratel. Dina biantarana hareupeun warga Ketua Forum Bandung Sehat nembrakeun yen Kota Bandung jadi zona merah pamicinan limbah domestik anu ngawengku ka kotor jalma. Kukituna jenglengan eta biotank teh kalintang perluna dina ngajaga kabersihan. Hal sarupa ditembrakeun ku Wali Kota Bandung Oded anu ngagero sangkan open defecation free atawa eureunan miceun kokotor sagawayah bisa ngahontal 100%. Pemkot Bandung apresiasi kana rukun gawe dan sektor 22 Citarum Harum Kolonel Infantri Epi Gustiawan anu mayang satekah pola ngarojo ngahontal ODF 100% anu jadi bagian tina pancen Satgas Citarum Harum. Menjadi bagian untuk solusi ya pembangunan apa namanya 100% ODF di Kota Bandung. Itu yang ingin saya sampaikan saya kira. Oke. Sudah berapa banyak biotank yang ada di Kota Bandung? Biotank itu banyak gini, kalau bukan biotank ya, kalau ODF Kota Bandung sekarang ini sudah di angka 61%. Ya. Kalau kelurahannya kita di 93 kelurahan. Jadi kalau kita sekarang masih ada 151 kelurahan, kita masih punya PR 38 kelurahan lagi. Ya, setiap wilayah memiliki inovasi dalam menghadirkan solusi untuk ODF 100% dan bermacam-macam, dan kebanyakan selain melakukan koordinasi dengan lembaga vertikal juga menggunakan pentahelix, salah satunya adalah pihak-pihak ketiga, salah satunya adalah yang ada di Bandung Wetan ini di Taman Sari. Alhamdulillah mendapatkan hibah dari Kilindo. Sejeroning itu Ketua Harian Citarum Harum Majen TNI Purnawirawan Dedi Kusnadi Tamim umaja kasakumna pihak pikeun rukun gawe mulangkeun deui fungsi walungan. Kukituna taya deui warga nu miceun limbah domestik. Mengatasi persoalan limbah domestik. Nah, ini berharap untuk wilayah Kota Bandung ini akan lebih masuk lagi dalam penyelesaian ini. Tentunya di daerah utama di Kabupaten ini sudah ada, hanya ini sangat sangat signifikan karena berada di. Eta pemesraan bantuan biotank teh ditampa ku Wali Kota Bandung Oded M. Daniel, Ketua FBS Turta Satgas Citarum Harum. Jagana pikeun hiji unit biotank bisa dipake ku 25 kakak atau nitih 500 urang. Wali Kota miharep ODF 100% bisa sagancang na kahontal. Lantaran ODF bagian tina pasualan Kota Bandung, nggoni ngawujudkeun masyarakat anu sehat, raharja turta leupas tina stunting. Yuana Kurniawan, Bandung TV.